Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Masya-Allah, ustazah doakan semoga anak-anak yang berada di rumah dalam keadaan sihat walafiat. Di samping dapat melakukan tugasan-tugasan dan kerja-kerja harian, ustazah sangat mengharapkan supaya anak-anak setiap pagi buat rutin harian sebagaimana di sekolah. Bangun awal pagi, yang pertama solat subuh, yang kedua baca Al-Quran. Lepas tu buat jurnal, baca maksurat, solat duha, lakukan kerja sekolah. Sebab ada guru-guru yang akan bagi tugasan, so anak-anak kena buat walaupun berada di rumah. Tetap kena lakukan perkara-perkara sebagaimana yang anak-anak lakukan di sekolah, supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam semua perkara. Okay, antara lagi yang ustazah nak sampaikan, sempena kita bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ustazah ingin mengajak anak-anak dan diri ustazah sendiri untuk perbanyakkan lakukan sunnah Nabi. Antaranya benda yang paling-paling simple yang kita selalu buat harian adalah baca bismillah sebelum makan, lakukan perkara-perkara sunnah seperti nak pakai baju mula dengan tangan kanan, nak buka baju buka seluar dengan kiri, tangan kiri. Masuk rumah dengan kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, masuk tandas dengan kaki kiri, keluar tandas kaki kanan. Benda yang paling simple yang kita selalu buat. So itu merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi. Okay, antara lain, seperti mana anak-anak tahu, dekat sekolah anak-anak digalakkan dan disyorkan untuk berselawat sebanyak 100 kali. Kalau anak-anak ada masa lebih, digalakkan juga untuk melakukan lebih daripada 1 kali. Kerana orang yang cinta Nabi, orang yang ingat Nabi, orang yang rindu Nabi, kena banyakkan selawat, kena banyakkan lakukan sunnah, hidupkan sunnah dalam kehidupan seharian. InsyaAllah nanti suatu hari nanti kalau kita dekat selalu ingat Nabi, nanti kita akan jumpa dengan Nabi di akhirat nanti, insyaAllah. Okay, akhir sekali daripada ustazah, lakukan yang terbaik walaupun di rumah, banyakkan selawat, dan jom kita sama-sama berselawat. Ikuti selawat bersama dengan Ustaz di Seribu Nilai. Tisiru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.